Meskipun secara usia Vena Melinda jauh di atas Angelina Sonda, namun dalam berpolitik Vena mengaku banyak belajar dari juniornya di Putri Indonesia tersebut. Menurut Vena, Angie yang saat ini tersangkut kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang merupakan politisi yang berpotensi. Maka tak heran jika ibu dua anak tersebut kaget ketika mendengar Angie menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Ya kalau di Putri Indonesia kan Angie di bawah saya jauh ya. Angie tahun berapa, saya tahun berapa, hampir 10 tahun. Tapi kalau di partai, di Demokrat, kemudian waktu itu di Komisi 10, kalau menurut saya dia termasuk pattern saya lah gitu. Kan dia memang berpolitiknya juga potensi banget gitu ya. Dia. Jadi ya banyak belajar lah dari dia untuk bagaimana jadi legislator waktu di 10 ya, Komisi 10. Jadi ya gimana ya, yang jelas sih lebih dekat lagi karena di Komisi 10 sama di Demokrat. Ikut prihatin atas musibah yang dialami koleganya itu juga diungkapkan oleh Vena. Ia pun yakin jika Angie akan mengambil hikmah dari cobaan yang ia alami saat ini. Ya hikmahnya dalam perjalanan kehidupan ini kita harus punya prinsip yang kuat lah. Bahwa menjalani hidup ini kan seperti saya bilang, kejujuran itu di atas segala-galanya. Mudah-mudahan itu yang juga menyelamatkan diri saya sendiri dan mungkin ya bagi orang-orang lain kan tahu lah. Mau melangkah itu kan pasti sudah tahu kita bagaimana segala macam ya, saya rasa ya. Itu harus inilah, harus kuat mental lah nomor satu kalau di politik sih. Rukun bijaksana sosial.